siapa? Hai, jumpa lagi dengan Alsa dan Tiara di sini. Kali ini kita akan melihat ini sebelum perayaan ulang tahun Alsa. Ini mereka memberikan hadiah ulang tahun untuk adiknya si Bontot. Dan ini saat si Alsa mengawal Tiara turun dari panggung dan membawanya ke ruangan tempat beristirahat seperti bodyguard yang selalu mengawal sang pujaan hati. Ibu pengen pinjam mantu dari ini adalah pernyataan Ibu Yanti, pilihannya untuk jodoh Alsat. Ibadah Islam yang taat ibadahnya, solehah, rajin sholatnya. Yang pastinya sayang sama ibu, sama bapak, sama teteh-tetehnya, sama keluarganya, semua bisa bersatu gitu. Tuh, yang multi aset apa adanya. Yang pasti cantik luar dalam dong ya. Iya, susah senang. Ikut gitu. Insyaallah dan di inilah momen bertemunya dua keluarga di saat perayaan ulang tahun Alsat kemarin, yang mana mereka tampak bergembira dan tampak akur dan saling menghormati dan menyayangi. Ini kebersamaan Tiara dan Alsat ya, semakin bucin, yang semakin didukung orang tua masing-masing dan keluarga besar masing-masing. Ini momen-momen kebersamaan mereka. Yeay, berhasil. Begitu akurnya Tiara dan Abang Ipar dan keluarga Alsat lainnya pada saat perayaan ulang tahun Alsat, penuh dengan kejutan-kejutan. Setelah keluarga ini semakin berwarna dengan kejutan-kejutan, yang mana setiap tahunnya tidak pernah semeriah ini, tapi setelah ada Tiara semuanya berubah drastis dengan keceriaan, dengan tingkah dan kejutan-kejutan dari Tiara. Ini momen kebersamaan dua keluarga, yang mana adik Tiara si Aurel juga menyumbangkan lagu di sambil berkaraokean. Nampak Mama Yosi dan Ibu Yanti saling berbicara, tampak akur mereka dan jadi satu keluarga besar yang utuh. Semoga semua kebahagiaan ini akan berlanjut dan lebih dekat dan lebih menyatu lagi dengan menyatunya dua couple ini. Ya, momen kebersamaan Tiara dan saudara-saudara Alsat, ipar dan kakak-kakaknya nampak ceria berfoto bersama. Kebucinan Tiara dan Alsat selalu bersama, bergandengan dan pelukan. Lihat genggaman tangan dan pelukan Alsat ke Tiara, dan lihat momen-momen mesra mereka berdua yang buat semuanya pasti baper. Dan maaf yang jomblo-jomblo, cepat cari pasangan biar dapat seperti mereka. Dan kita akan selalu dukung, lihat genggaman tangannya. Kita akan dukung mereka sampai ke yang lebih baik, ke pelaminan. Salam ceria selalu dan ceria seperti couple kita ini yang menyatukan dua keluarganya dengan ceria dan penuh kekeluargaan. Salam ceria. Kita dukung dan kita tuntun dan awasi terus sampai halal. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.
Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.